kembali lagi bersama gue, si Miau Awu. Kali ini gue akan mainin game horror yang banyak banget dari kalian request, yaitu Mr. Hoop Playhouse kedua. Dan buat kalian semua para pencinta game horror, saatnya teman-teman kita akan mainin game Mr. Hoop's Playhouse kedua. Dan kalian jangan remehkan game yang satu ini karena cuma 2 dimensi ya teman-teman. Karena gue pernah mainin Mr. Hoop Playhouse yang pertama dan itu menyeramkan juga. Dan juga jalan ceritanya bagus ya. Dan langsung saja yuk mari kita mulai game Mr. Hoop's Playhouse kedua yang satu ini. Apakah kalian semua sudah siap? Ditinggalkan seperti saya. Widih. Belum-belum sudah mengerikan sekali untuk musiknya ya. Keep your noise level low to avoid danger. Oke lah kalau begitu. Oh, kalau kita jalan, teman-teman, bar untuk suaranya bertambah. Kalau kita, kita bisa lari ya. Kalau kita lari, maka akan semakin lebih bertambah lagi. Alright. Kamar siapa ini, teman-teman? Kamarnya ada lemari-lemari dan juga kasur. Tapi tidak ada busanya ya. Kita bisa sembunyi. Oke lah kalau begitu. Ya, gue masih ingat sih. Mr. Hoops yang pertama itu kita bisa sembunyi juga. Oke. Oh, ini ada rintangannya ya. Dan game ini tuh nggak cuma horror, tetapi susah ya. Kalian lihat aja nanti. Kalian lihat aja. Susah. Itu ada pintu ya. Nggak bisa gue buka. Sebentar, gue cari dulu. Ini langsung bisa kita masukin. Pencet E. Bisa didorong. Nggak bisa didorong lagi guys. Buat apa ya? Coba begini, nggak bisa. Udah nggak bisa guys. Ya udah, gue keluar lagi. Terus kita kayaknya turun lagi ya teman-teman. Let's go. Gue juga bisa jongkok ya. Terus kita kemana ini? Nggak apa-apa nih. Buntu teman-teman. Lah terus gue harus kemana ini? Ke pintu yang terkunci kali ya. Tunggu dulu. Itu apa? Itu Mr. Hoops. Lari. Belum sudah dikagetkan dengan hal seperti itu. Dan tiba-tiba saja ada tangan yang begitu panjang teman-teman yang mengejar kita. Esther, dia mimpi. We are trying to sleep. Nama kita Esther. Nama kita Esther. Ternyata cuma mimpi ya guys. Cuma mimpi. United Kingdom. You woke us all up again. Did you have a bad dream again, Esther? It's not just a bad dream, Isaac. It's the same dream over and over again. Kasihan banget. Maybe it means something. Maybe it means you're going crazy. I am not crazy, Molly. Molly dan juga Isaac. Here you are, kids. More things for you to make a mess with. Thank you. Mainan baru katanya. Aduh, Mr. Hoops di situ. Kenapa lu ambil itu? I feel like I've seen this before. Di mimpi lu. These are quite creepy looking. No, they're not. They're adorable. I'm going to call mine Miss Bow. I'll call mine Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? Mr. Hoops. Mr. Hop. Hop ya, bukan Hoops. I'm sorry guys. Mr. Hops. Hop. Hide and seek. Kita akan main sembunyi petak umpet guys. New objective added. Pencet tab ya teman-teman. Follow Molly dan juga Isaac. Jadi kita harus ngikutin si Molly dan juga Isaac. Tetapi mereka ada di mana? Dan teman-teman sepertinya si Esther ini lagi berada di sebuah asrama ya. Kalau misalnya gue lihat ya teman-teman, ini ya. Kalau misalnya kalian nonton Draw My Life gue juga pernah hidup di asrama. Jadi gue tahu teman-teman hidup di asrama itu seperti apa ya. Coba gue keluar terlebih dahulu. Ulala, tempat apa ini teman-temanku sekalian? Menarik sekali. Gua inget ini gap seperti ini bahaya banget nih guys. Ya, nanti. Kalian lihat saja. Sekarang gua harus kemana? Esther! Down here! Ya. Oke, sebentar. Si Isaac manggil kita guys. Tapi di mana? Coba. Gua cari terlebih dahulu ya. Kalian di mana? Isaac, Molly. Itu mereka. Hai, kalian berdua. Finally. Do you wanna play hide and seek with us?
Okay. That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. Wow. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Oke lah kalau begitu. Jadi katanya kita disuruh ke lift. Oh, di sebelah kiri ini ada lift. Oke. Coba gua baca terlebih dahulu. This lift has been out of order for 2 weeks. Liftnya rusak udah 2 minggu. Jadi kita akan disuruh telepon teman-teman engineer-nya. 3 2 1. Coming. Ready or not? Mr. Hop, you wait here. Mr. Hop-nya ditaruh. Play hide and seek. Oh. Tuh, kalian lihat ya teman-teman, di sebelah kanan atas itu ada tulisannya Main Hall. Oh, I see. Terus kita katanya disuruh ke library. Heh, ini ya library. Okay, guys, seperti yang kalian lihat tuh, ada si siapa tadi? Aduh, gua lupa. Gua cuma ingetnya yang Stripes. Bo ya, Miss Bo sama Mr. Stripe. Okay. Mulai inget-inget ya. Hai. Guys, kalian di mana? Aduh, ditutup lagi. Guys. Ini bisa gua apain? Oh, gua dorong. Oh, okay. Di atas ada koin, guys. Oke, mantap. Kita mendapatkan 1 koin. Guys. Hey, got you. Isaac, is that you? Oh, not fair. Why? Katanya nggak adil. Adil lah. Makanya sembunyi yang benar. Masa sembunyi di belakang patung? Nah, sisa si Molly nih, guys. Mana si Molly? Molly, kamu di mana? Molly. Oh, itu dia. Hehehehe. As usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Awful children. It's not the like O'Malley. Anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hop. Okay. Okay, kita akan mengambil si Mr. Hop. Dan kita akan pergi ke suatu tempat. Oh, itu apaan? Tiba-tiba saja ada bayangan tadi, kalian lihat nggak? Yah, Mr. Hops, kok jatuh? Oopsie, I must have left you too close to the edge. Oh, dia mengira si Mr. Hop jatuh sendiri. The hand, teman-teman. Serem banget gak sih? Kenapa? Dia kaget. Oh, si Mr. Hop menghilang. New objective added. Okay. Find Mr. Hop's. Alright. Dan kita di tengah malam seperti ini untuk mencari Mr. Hop di mana lagi, guys? Banyak mainan lagi. Ini mainan ngeselin banget ya. Kita tidak boleh kena mainan tersebut, guys ya. Soalnya kita tidak kita tidak boleh membuat mereka bangun. Maraton apa? Okay, kita harus hindarin. Okay, kita harus hindarin mereka, guys. Karena kalau ketahuan, nanti gua akan dibawa masuk ke kamar lagi. Sebentar, kita harus mencari Mr. Hoops. Mr. Hoops, kamu di mana? Oke, gue boleh lari nggak sih? Harusnya boleh. Oke, hati-hati ya. Hati-hati, Myok. Oke, ini ada pintu yang terbuka. Aha, ada koin di atas sana. Coba. Ini apa nih? Aduh, gue nggak bisa baca lagi. Record to be returned here, please. Oh, kayaknya dia itu nyari vinil ya. Apa namanya? Piring rekaman, piring musik. Oke, coba gue dorong ini. Gue bisa kesini gak sih? Gak bisa, guys. Ya, gak bisa, guys. Oh, ini kali. Nah, bisa. Coba gue dorong terlebih dahulu ya. Gak bisa gue... Oke. Apa? If the hand symbol... Gue gak sempet baca. Kenapa tadi? Ya, gak bisa. Ini gimana yang ngambilnya ya? Oh, nice. Sudah terambil. Coin number one. Oh, mungkin aja kalau misalnya tangannya warna merah, ada yang patroli di situ. Hei, itu apaan? Ada tikus. Okay. Tunggu dulu, gua harus cari kemana sih Mr. Hoop? Okay. Tuh, ada di bawah penjaga ya, guys.
Guys, gue harus cari kemana Mr. Holmes? Coba ya, gue ke kanan terlebih dahulu, tetapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada tikus. Tikus, kamu mau kemana tikus? Oh. Kok ada suara yang lari di atas ya? Ih! Miss Bo! Itu Miss Bo! Aduh! Guys! Tunggu. Gue baca terlebih dahulu. Please clean up after yourself if you use kitchen. Thank you. Jadi disuruh bersih-bersih ya teman-teman setelah kalian memakai sesuatu lah. Entah itu piring, gelas. Nah, itu dia. Mr. Hoops! Kamu di mana aja? How did you get all the way down here? Can you objective? Aduh, kita disuruh balik lagi, guys. Oke. Okay. Katanya, Mr. Hoops, kamu kenapa ada di sini? Tapi tunggu dulu teman-teman. Ini serem ini. Tadi ada si Miss Bo di sini. Ih, lari. Ih, kaget gua. Ya ampun. I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. Ah, kita dihukum. Bed, now! Katanya disuruh tidur, sekarang. Kalau tidak, kamu akan saya kurung di atap. Bisa kita tendang-tendang, guys. Oke, yuk. Kita tidur dulu. The six. Apa nih? 6? Aduh, walaupun 2 dimensi ini loh, gua merinding, guys. Duh. Tunggu dulu. Kita di mana? Oh. Itu matanya siapa, ayo. Jangan bilang kita sudah dihukum di atap ini. Halo? Ampun, bro. Mr. Hoops. Peace. Kita temenan apa, Mr. Hoops? Gua bisa ke situ. Gua harus kemana ya? Hoopsie. Gua harus kemana nih, teman-teman? Aduh, gua enggak tahu harus kemana. Ya udah, gua turun aja terlebih dahulu ya. Kita coba cek di paling bawah ada apa? Ih, gua takut banget ini. Ada pintu. Aha, kita dapat koin. Hehehe. Gak bisa diapa-apain. Oke. Sebentar teman-teman. Ih, ada mata lagi tuh. Hups. Nice. Gue boleh lari gak sih? I don't know. Oke. Ada pintu lagi. Ah, pintunya kosong. Gue harus ngapain ini? Hai. Sabar, coba gue ke atas terlebih dahulu. Nggak ada apa-apa. Oh, ada simbol. Oh. Itu suara apaan ya teman-teman? Kayaknya gue itu disuruh mencari simbol deh. Kok pindah suaranya? Sebentar, itu dia. Tunggu dulu teman-teman. Jangan dulu, jangan macam-macam. Ibu. Lari. Serem banget. Nggak ada di sini dong. Sabar. Aman nggak ya? Sabar. Oke. Nah, dapat lagi satu. Mantap, dapat 2. Kita cek di sini, tidak ada. Simbolnya bakal random enggak ya? Itu suara apa lagi tuh? Lari meow. Oh. Aduh. Oke, sekarang sudah ada duri-duri ya. Dimakan begitu saja. Kaget gua gara-gara ada duri. Ya ampun. Oke. Aduh, kena lagi. Ayo dong, Miao Ok, lebih fokus. Udah gua bilang ya, guys, ini game susah. Turun. Tadi di mana ya? Di sini nih harusnya. Loh, kok enggak ada? Oh, di sebelah kanan, Miao Ok. Si dodol. Hampir aja kena tadi. Sabar. Itu dia, guys. Hati-hati.
Dia ke kiri. Nice. Ambil. Sudah dapat 2, sisa 4 lagi ya. Kita ke atas, kita ke atas. Kayaknya tempat simbolnya sama sih. Ambil. Nice. Aduh, makin cepet dia, guys. Gua ke kiri. Gua ke kanan maksudnya. Ih, apaan lagi tuh? Hampir aja kena. Gimana lagi? Oke, sabar. Ih. Gimana teman-teman? Tidak. Hampir aja. Di mana gua enggak nemuin? Aduh, kayaknya di bawah lagi nih. Sebentar ya. Sebentar teman-teman nih. Turun. Harusnya di situ udah. Gua akan coba kesini, guys. Oh, itu dia. Nice, dapat 1. Mantap. Sisa 2 lagi, guys. Hati-hati, Miao Au. Coba kita cek terlebih dahulu ya, di sebelah kanan. Pastiin nggak ada item. Nggak ada simbol maksudnya. Oke, loh, kok ada koin lagi? Makasih. Sabar. Konsentrasi, Miao Au. Come on. Tuh kan, untung aja. Gua nggak ke kiri terlebih dahulu. Biarkan dia lewat lagi ya. Sebentar guys. Apakah dia ke atas? Bahaya nih kalau gua ke atas nih. Oke, dia ke kiri. Oke, aman. Apalagi tuh? Aduh, ini susah ini, guys. Ya udah, gua ke kiri. Ih, gua bisa nunduk. Untung aja bisa. Oh, nice. Dapat. Satu lagi, guys. Satu lagi, ada di mana? Sabar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kena. Masih banyak health kita. Sabar. Sabar, sisa 1 lagi. Jangan gegabah kamu, Miao Au. Perhatikan baik-baik. Cek baik-baik di mana ada 1 simbol lagi. Itu dia simbolnya. Nice. Sudah gua dapatkan semuanya. Ada yang terbakar. Apaan itu? Di atas tuh, di bawah itu. Sebentar guys. Oh. Gak bisa gua masukin. Loh, suara kebakarnya di mana? Oh, kayaknya di bawah. Oke, gua ke bawah terlebih dahulu ya. Oh my god. Di paling bawah, guys. Di paling bawah. Tadi perasaan gak ada ini deh. Gua gak bisa kesini. Tadi perasaan gak ada tangganya deh. Oke, sabar. Gua cek terlebih dahulu ya. I need to put this fire out before the whole house is burnt down. Okay. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk... Oh, nice banget. Nah, tinggal mengambil yang namanya air di sebelah kanan. Okay, sabar. Aman kan? Kena lagi. Ampun. Jangan gegabah, Miao Au. Tadi gua ngeliat bayangan. Nice, udah penuh. Hati-hati. Mohon, hati-hati. Bisa nggak nih? Bisa. Apinya padam dengan 1 ember saja. Aduh ini. Gua mimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya berbeda dong. Molly. Oke, sekarang kita masuk ke chapternya Molly. Wow. Oke. What do those symbols mean? And why do I keep seeing them? Gua juga nggak tahu, Esther. Oke lah kalau begitu. Nggak mau ambil si Mr. Hope. Si Molly kemana ya, guys?
Look for Molly and Isaac. Oke, kita cari si Molly dan juga Isaac lagi ya. Kalau... Oh, itu dia mereka. Hi, guys. Molly, you put Mr. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. What? That wasn't me. Why would I go anywhere near Mr. Hop when I have Miss Bo? Are you sure you weren't just sleepwalking? You know, maybe if you didn't act like such a princess and tried to be nice, we all might actually like you. Wow. Wow. Dia marah. You should go apologize. Oh, okay. Pertengkaran para anak kecil ini ya. Aduh. Oke, coba cek sini. Ada dia di sini, Kak? Oh, nggak ada, guys. Di mana dia, ya? Molly! I'm sorry. Molly! Kamu di mana? Sebentar, guys. Gue cari terlebih dahulu, ya. Harusnya di sebelah sini udah pernah kita cek, ya. Jadi, mungkin dia nggak di sini, I guess. Ya, betul sekali. Kita harus cari, ya. Dan rumah ini ternyata besar sekali, ya. Susah ini, guys. Kita keliling-keliling. Yap, tidak ada Molly. Di mana ya? Mungkin gua harus mencari si Molly itu di lantai 2 kali ya. Karena di lantai 1 udah pernah kita jelajahin kan. Di lantai 1 ada lift, ada library, dan di lantai 2 ini ada apa aja nih? Coba gua masuk dulu. Kok enggak ada? Loh. Molly-nya kemana teman-teman? Jangan bilang Molly-nya ke lift. Ke sini kah? Toilet. Molly, kamu ada di toilet? Oh, nggak bisa ya teman-teman. Ini bisa gue dorong sih. Tuh. Cuma nggak tahu buat apa. Ya udahlah kalau begitu. Yuk, kita cari lagi si Molly. Oke, sabar teman-teman. Gawat nih si Molly hilang. Molly, ini apa nih? Oke, vas bunga. Nggak perlu, nggak perlu. Nice, gue mendapatkan uang, lumayan. Uangnya buat apa by the way? Kenapa? Di sekeliling rumah ini banyak uang, hah? Buat apa uangnya ini? Apakah game yang satu ini mengajarkan kita untuk rajin-rajin menabung ya? Di mana? Aduh, gua nggak tahu guys. Oh nice. Tuh, gua nggak nemuin si Molly. Jangan bilang si Molly ada di lift lagi. Atau di sini, Molly? Ah, nggak ada si Molly guys. Aduh, ya udah, gue akan coba ke bawah. Mungkin aja Molly itu antara di library atau enggak di lift, ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Isaac, si Molly sembunyi di mana? Oh, mungkin aja di sini. Enggak dong. Udah gue cek tadi. Sorry guys. Oke, oke, oke. Kali ini gue akan coba ke bawah. Satu-satunya ruangan yang belum Molly, kita cek. Ah, tuh kan bener. Bener guys. Di sekitar sini Molly. Oke, di library ya. Sebentar, sebelum kita ke library. Kayaknya dia di library. Dia main petak umpet lagi sama kita. Hai. Hey Billy, have you seen Molly anywhere? I'll tell you where she is if you get my ball back from the storage room. Miss Beverly confiscated it. Are you serious? You know we're not allowed in that part of the house. Well, I guess you don't want to know where Molly is then. Okay, fine. Haduh, storage room ada di mana? New objective, get Billy Ball back. Storage room ya. Kita harus cari tahu teman-teman storage room ada di mana. Aduh, aside from being prestigious attraction for tourists during summer, Blackland Manor is currently operating as large overage estate. Many of the children that reside here have lost their parents or were given up under the circumstances of war. Oh, built in 1906. Jadi teman-teman, tempat ini itu memang penampungan anak, semacam apa namanya? Semacam asrama gitulah. Oh, wow, oke. Okay. Ini storage room-nya kah? Oh iya, betul sekali. Oh. Sebentar. Kaget gue, ya ampun. Ketahuan kita. Jadi tempat ini itu adalah sebuah asrama yang dimana asrama ini dibangun untuk menampung anak-anak, dimana anak-anak ini ditampung antara persetujuannya orang tuanya karena orang tuanya itu pada pergi perang atau para korban lah, para korban perang. Ini oh nggak bisa guys. Gue harus gimana? Tunggu dulu, kayaknya gue nggak ke situ deh. Gue ketahuan lagi katanya. Oke.
Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Mungkin saja gua nggak boleh ke situ terlebih dahulu. Mungkin saja, I don't know. Masalahnya gua nggak bisa ngapa-ngapain. Atau mungkin aja gua disuruh sembunyi. Nah, tuh kan bener, sembunyi terlebih dahulu, Miao Au. Kamu jangan buru-buru. Oke. Yes. Yes, 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 yes. Kita ke ruangan baru lagi ya. Storage room. Di mana? Wow! Rumah ini gede banget dan kalian lihat tuh mewahnya. Tapi storage room di mana? Oh, Marton Wing. Ini ada ruangan. Ah, nggak bisa gue buka. Sepertinya itu adalah pintu keluar kita ya. Oke, kalau ini coba ke atas teman-teman. Duh, di mana? Hati-hati, hati-hati. Oke, baca lagi. A new girl called Dee has just joined us. Please introduce her to other children. Jadi ada cewek baru guys, namanya Dee. Let's go. Coin my friend. Oke. Di mana ini storage room? Hati-hati, hati-hati. All, do not allow his American boy to have a football kicking it around indoors. Oh, oke. Okay. Ternyata si Billy itu suka nendang sana nendang sini bolanya, makanya disita. Oke. Okay. Sebentar teman-teman, kita alihkan. Sip. Aduh, udah bener, Miao Au, Miao Au, udah bener lu sembunyi dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita coba lagi ya. Udah bener guys, kita udah bener. Supaya kita itu ke kiri terlebih dahulu. Nah. Gak boleh guys, gak boleh terlalu greedy. Atau jangan-jangan kita lari sedikit. Gak dong. Oke, sip, 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 sip. Kalau gue bilang, gue gak boleh greedy sih. Jadi gue harus sembunyi di sini nih. Nah, nah. Oke. Mungkin sudah bisa kah? Gak bisa. Gua harus gimana? Gua harus agak cepet maybe ya. Timing, timing. Oke, sabar, sabar, sabar. Timing, 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 timing. Hip. Ah. Oh iya, iya, iya. Udah bisa lah kok. Udah bisa lari ya. Udah bisa lari. Jadi kita lari aja. Oke, okay, sorry guys. Udah gue bilang kan, game ini cukup sulit. Masa sembunyi masih kelihatan? Hey, Miao, game okay, bener. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Siap, 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 siap. Siap, siap. 3, 2, 1. Oke, okay, lari. Hah? Gue harus kemana ini, guys? Oh, ada kunci di atas sana. Ketahuan kah kita? Enggak. Oke. Okay. Nice. Gue dapet kunci, guys. Bisa buka ini kah kuncinya? Gak bisa dibuka, guys. Tapi gue harus gimana? Jangan bilang gue... Aduh. Oke. Okay. Gue harus jatuhin ini lagi nih. Who's there? Uh-oh. Sabar, 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 sabar. Lari. Yes, 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 yes. Kita berhasil keluar. Storage room. Ada bayangan lagi. Uh-oh. Mr. Hoops, kamu kenapa di situ? Oh no. Ada yang ketawa, guys. Gua harus ngapain itu? Why? 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 Gua harus ngapain itu? Itu harus diapain, teman-teman? Tunggu dulu, kayaknya gua... Oh, pencet E. Nah, oke, okay, sabar. Nice. That wasn't real. It couldn't have been real. I just need some sleep. Dia ketakutan, teman-teman. Oke, okay, sabar. Bola ya, kita masih ada bola untuk kasih ke Billy supaya kita tahu si Molly ada di mana. Coba ke bawah, hati-hati. Oke, okay, masih ada dia di situ, guys. Gua harus sembunyi di sini nih. Hop. Menjadi ninja. Oh, dia lagi beres-beres, ngambil buku untuk taruh di situ ya.
Oke, sebentar. Ya ampun, miau auk, jangan terlalu terburu-buru. Ya, pelan-pelan saja. Oke, sabar guys. susah. Ya iyalah, ini game kan memang menakutkan dan juga susah. Siap-siap, sabar. Sembunyi dulu. Pelan-pelan aja, tunggu dia menghadap ke ke lemari baru. Nah, lari. Go. Hah, keluar juga dari sini. Billy, gue susah payah nih dapat bolanya nih, Billy. Ayo, kasih tahu. Come on. Loh. Lah ampun, bolanya ternyata tidak terambil, teman-teman. Ah, ngeselin banget. Ternyata gue ngulang lagi dari awal banget. Ya udah, gue kena dulu deh. Harusnya gue spawnnya di atas ya. I'm sorry guys. Gue kirain gue sudah dapat bolanya soalnya. Nah, udah dapat. Oke. Habis ini udah ya guys. Sip. Udah cukup guys, jantungannya. That wasn't real. It couldn't have been real. I just need some sleep. Oke. Okay. Let's go. Kita keluar dari sini. Come on, Esther. Saya sudah tidak mau terjebak di sini. Oke, okay, sabar. Kita ikutin dari belakang. Sip. Nice, sembunyi dulu teman-teman. Sabar. Biarkan dia menghadap ke lemarinya. Ya, betul sekali. Sampai dia berhenti. Yes, lari. Nice. Begitu dong dari tadi. Heh. Nyebelin. Nah, ini Billy. Hey, you got my ball. Yes, of Can course. Can you please tell me where Molly is now? Well, I don't actually know for certain. What? But if I know Molly, she is probably in the second floor bedroom, east wing. Thank you. I guess. Ha! East wing, bedroom, teman-teman. Second floor. Jadi kita harus cari di lantai kedua. Nyebelin banget sih Billy, bohong dia, teman-teman. Terus gua udah bantuin dia untuk dapetin bola lagi. Kan kesel ya. Guys, gimana nih? Kita akhirin sampai di sini atau sampai ketemu sama si Molly? Boleh deh. Sampai ketemu sama Molly kali ya, teman-teman, atau sampai sini aja deh terlebih dahulu kali ya. East itu west itu barat, east itu timur. Jadi ke kiri dong. Harusnya ke kanan kayaknya. Coba dulu ya, teman-teman. Gue lupa ingat lagi east sama apa maksudnya tak barat sama timur itu arahnya kemana. Oke, sini. Aduh. Miss Bo, why are you in here all by yourself? Oke, Miss Bo-nya kita ambil. Terus si Molly-nya kemana? Oh, guys, kita udah dapat Miss Bo-nya. Cuma si Molly-nya menghilang. Ah, itu dia. Hey Dee, have you seen Molly? Do you hear it? The whispering. The evil that roams these halls. There's something among us. Dia menyadarinya, guys. Gak cuma gua berarti yang menyadarinya. Gak ada di sini. Berarti, itu tangannya siapa? Now Isaac is gone. Sekarang Isaac menghilang. For goodness sake, we know that Molly and Isaac are hiding somewhere, and they will be dealt with accordingly. Now, stop your worrying and get to bed. Si Isaac dan juga si Molly menghilang katanya, dan kita disuruh tidur aja. Padahal kita... Si Stripes. Oh my God, si Stripes. Jangan bilang si Stripes sama si Miss Bo mengambil mereka berdua. Tuh. Kita dipantau, guys. Itu si Mr. Hope. Kita harus kemana ini? Oke, ke kamar kita. Ini dia kamar kita ya. Tidur yuk. Aduh, itu bayangan nyebelin banget. Ayo. Lompat dulu. Oke, yuk tidur guys. Tuh, kalian lihat tuh ada dua boneka tuh guys di gua tuh. The Loop. Oke. Kita sudah sampai di The Loop. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game
Mr. Hoop Playhouse kedua sampai di sini terlebih dahulu ya guys. Nanti di next episode gue akan terusin lagi. Untuk jalan ceritanya sendiri sudah semakin menarik ya. Di mana ada sebuah asrama yang mendapatkan mainan dan dibagikan kepada anak kecil. Anak kecil yang ada di sini dan kenapa dia tiba-tiba nongol? Pergi saja kamu sana. Nice. Dan habis itu teman-teman terjadilah kejadian-kejadian horor yang tidak diinginkan oleh mereka. Padahal mereka cuma ingin bermain dengan boneka-boneka yang diberikan kepada ya itu Esther, si Molly, dan juga si Isaac. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah!